Last 2 month. Oh, so 2 bulan lah. Mm-hmm. Okay, sekarang sini sakit dengan lutut lah. Okay. Mm-hmm. Dia panggil surat offset, lari sikit saja. Oh, okay. Senang, sekarang cek ya. Tekan sini. 2. Mm-hmm. Ini ada sikit lari. 3, 4. Ini dia. Cuma tengok tangan lah. Sebelah sini. Ini. Mok. Sentuh seluar, ayo surat terkunci. Sebelah sini, ayo terkunci. Ini tangan naik. Ini pop-pop. Ini pop-pop. Sebelah sini, pop-pop. Tetap, bong-bong. Bong-bong, bong-bong. Sikit saja. Okey, lantai. Enak. Lari sikit. Cuba tengok tangan ni. Bengkok. Lulus. Ini dia. Dekat sini. Ini dia. Ada pen. Pen. Ini dia. Satu pintik. Ini dia. Satu pintik. Tekan. Cuk-cuk. Lepas tu macam ni. Ada sikit tak lagi. Hilang. Dia mana kenapa boleh menjaga gegam pun sakit lah. Gegam sini angkat berat, angkat cawan lah. Angkat back, uyo, macam tak larat lah. Dia dekat sini. Cuba tengok gerakan 3-4 jari lah. Ini dia. 3-4 gerak cucuk-cucuk. Sini ada putar-putar. Ini sudah melekat sedikit saja. Okay. Melekat lah sampai sini sakit lah. Nanti hilang lah. Ini macam. Itu dengan jadi separuhnya. Duduk. Okey, ini separuhnya. Okey, cek ya. Ini bengkok. Lurus. Letak. Sikit. Tekan balik bintik ini. Ulat. Sekarang sudah okey. Bagus. Tuyuh, kuat. Tengah klok. Dua tengah. Gabungkan jari. Pilih kaki saya. Mantap. Ini ringan. Okey, berdiri ya. Tendang sana. Betul. Tekan satu, dua, tiga. Bagus. Bagus. Okey, sekarang tidur menjering. Bengkok, depan, kiri, kanan, tulang belakang, terkunci. Pop.
Sebelah sana. Kegang. Kegang. Ini bengkok. Lurus. Satu, dua. Dengar. Terlentang lah, tengok. Relax lah, tengok dia punya empat bahagian tulang belakang. Tadi check tepi kiri kanan, ha, penting depan. Lepas tu lipat lah. Ini tiga, sakit sikit. Empat, sakit lah. Lima, satu. Ayah, sini sakit. Ayoh, ini tiga, empat sakit tapi lembar lima dengan S1 lah. Ini ada sikit lali. Keduanya, tengah kaki, bengkok. Ini bengkok boleh sampai empat jari, sampai dada. Okay. Kalau ini saya tekan kuat-kuat, ini tak masalah. Ini tak kacau lah. Boleh lipat. Keduanya, tengah kaki ini buka sampai katil. Titit. Cuba tengok kaki sebelah kanan. Tengok dia punya saraf dulu. Ini nombor tiga. Wah, sakitnya. Empat pun. Walah ni. Soal lari lah sini. Lima. Satu. Tak enak. Okey, tengok lipat kaki sampai mana. Kaki bengkok. Sini soal keras. 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 Tengok jauhnya. Ini enam jari. Tadi itu boleh turun. Ini ada sikit keras. Keduanya, tengok kaki ini buka. Sini sudah terkunci lagi. Empat jari, tak boleh buka. Ini kaki lurus pun ada sikit tegang. Dia soal banyak ringan, hanya ada sikit lari saja. Nanti hilang balik. Tengok kaki ya, sampai sini saja. Lepas tu, ini sampai sini saja. Cuba keras, tengok kaki ini. Rasa berlainan. Bish. Okey. Sekarang persisikan balik. Nafas. Hembus. Ini umran ni bagi. Kaki penting. Dua minggu sana. Satu jom bersenyano. Yo dengar bunyi opio. Lagi cantik. Lagi sikit. Bagusnya. Tapi apa yang saya buat lah. Longgarkan. Sedikit sini saja. Pop. Sekarang cek. Ini nombor tiga. Empat. Macam saya hilang. Lima. S1. Tadi, parah. Sekarang, keras. Tegang. Okey, sekarang ini soal longgar tadi bunyi sini. Kok. Sekarang tengok lipat kaki ya. Kaki, lipat. Tengok. Lima. Jari. Okey. Tit. Lepas tu, kedua kaki, buka. Sampai. Katil. Sekarang bagi dia cantik. Ini lutut penting ya. Sebab nak jalan kaki sini dengan pelvis dalam belakang ya. Lagi berapa hari pergi ya, Umran? Next week. Rabu. Rabu. Next week Wednesday. Ialah 28 lah. Bukan. Soal New Year. Belum. After New Year. Wah, hebat lah. Pertama 20-23 lah. Minggu pertama. Empat hari bulan, Januari. Ringan. Very good.
lutut. Ah, masuk balik dulu. Oh iya, dengar bunyi ngok. Macam kereta balancing balik dulu. Alignment sudah lari. Makan bunga sebelah. Masuk highway, lepas tangan, masuk lane pertama. Sekarang lagi dia balancing cantik-cantik. Dia ada berkenaan dengan safety sekarang? Ada sedikit. Tapi tulang belakang pun selalu enak banyak. Hanya dia punya lutut posisi ada sedikit lari saja. Dia bukan parah. Tapi... Bye-bye! Happy? Mana happy ya, langit sudah sampai. Thank you, sehat. Sekarang dia. Ini dia. Tak. Cuba bengkok. Wah, uyo, semua sudah rata lah. Ini nong. Oh, ini balancing, ini spot rim lah. Okay. Tendang, hai bish. Kali kedua. Tendang, hai bish. Turun. Ada spot rim, oh ini boleh laju-laju. Sebab next week mau masuk track. Racing wood. Dia mau masuk track 7%. macam ni, buat 5 kali lagi. Tekan, saya 80 kilo. 2, hai, psh. 3, hai, psh. 4, hai, psh. 5, psh. Lagi 2, 7, hai, psh. 8, hebis, buf. Mantap. Wah, ini spot ring cantik punya. Ha? Cek. Tapi letak besi. Sekarang cek semua posisi. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. S1. Lipat kaki. Cuba tenang. Hebis. Wah, lincin tu. Dua. Tadi cakap, iyo tak boleh lipat lah kaki. Sekarang lipat sampai sini. Tekan kuat-kuat pun. Sakit? Kurang. Oh. Iyo. Tenang. Hey. Iyo. Sekarang boleh masuk track. Home run. 2 minggu. Lepas tu tengok kaki. Buka pun. Sampai. Patil. Iyo. Balancing cantik. Sekarang check dia punya. Chamber. Tengok ada buka tak chamber. Chamber tengok ada lali dah. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ya. Cuba tengok kaki bengkok. Bagus. Tenang. Kali kedua, tenang. 3, tenang. 4, tenang kuat-kuat. Dan 5, tenang. Wah. Lepas tu, ini. Buka. Sini ada sedikit lah. Kalau sikit, nak naik pinggang. Pinggang nak atas. Persifikan sebelum padaan. Kepala naik. Hidup. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Betul. Tutup mulut, jangan tergigit lidah, rasa itulah belakang. Wah, pertama kali best oh. Sekarang pun kurang banyak bunyi hanya apanya, pinggang dengan sini saja. Semua sudah cantik. Offset. Offset sedikit saja. Sekarang pop, tarik seluruh badan. Okey. Ini 1, 2, 3, 4. Lagi ringan. Kaki tanggang. Kaki tanggang. Bagus. Sekarang boleh duduk balik. Pandang sana. Lompat bunyi jaman. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan naik. Sikit. Ini naik. Dish. Kepalanya bagus, kiri,
Tanah. Cek-cek. Bangkok. Lulus. Sakit so berlainan. Wah, dengar bunyi tadi kalau macam yo macam kena electric shock. Macam kena electric. Nah, sekarang sulap semua punca sulap betul. Lepas tu tekan ini put pitik mela. Sekarang sulap darah boleh mengalir. Okey, cuba gerak 3-4. Ha, cepatlah. Ale, tidak tercepit lagi. Sekarang tekan ke bawah, tekan kuat-kuat. Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Naik atas, habis. Naik. 1, 2, 3, 4, 5. Kali kedua, naik lagi, habis. Tenaga berlainan. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan bawah, habis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau biasa macam, oh, tak berat lah. Oh no, tak ada. Anda satu bag. Anda satu cawat. Ini ya, mau jaga apa yang punca? Ini. Jangan. Selalu macam ni. Jangan macam ni. Ini senang lari. Lepas tu, itu saja. Jangan buka barang. Macam guna screwdriver. Nanti dia. Ketak dia top longgar sikit saja. Sekarang bagi dia rehat saja. Ah, tak boleh heavy dulu. Sekarang baru sembuh, bagi dia bengkak hilang dengan angin keluar saja. Betul pun, cuba gerak-gerak tengok. Nah, tengok. Sini ada satu. Kerusi pendek. Cuba duduk sini. Okey, duduk. Bangun. Macam cangkung. Bangun. Bagus. Ini tak mau cuba. Naik. Uyoh, bagusnya. Soal lincah. Boleh masuk track. Sikit sebab dia ada bengkak. Ini 2-3 hari bagi dia bengkak hilang. Tapi sekarang jangan macam ni putar kiri kanan. Hanya boleh lurus dengan bengkok. Kalau ke kiri, ke kanan tak boleh berdiri. Sebab dia belum lekat lagi. Nanti lari, kok lari sikit lah. Uyuh, tapi bengkok lagi. Sekarang posisi soal cantik. Lipat. Duduk pun boleh. Cangkung, bangun pun surat ringan. Sikit-sikit sebab itu bengkak sikit. Aha, sila duduk. Okey. Dia punya sini satu ubat dengan lutut. Rasa enak oh. Okey, selamat peruram. Okey. Thank you. Sehat lah. thank you. Okey, thank you. Ya, buat leher sikit. Oh. Oh, letihnya. Oh, no, banyak bunyi kalau pop-pop. Banyak angin. Oh, angin. Master. Thank you very much. Sama-sama. Thank you very much. Berdiri ya. Tandang sini. Masuk. Wah, semua bunyi ya. Wah, ini wah macam tak ada servis lah ini kereta. Oh, ya. Wah, sekarang rasa enak oh. Wah, terus lega. Oh, yeah, boleh masuk track juga. Okey, sihat-sihat. Terima kasih. Sorry, tunggu lewat. Tunggu. Nanti dia akan letak ubat untuk abang. Sihat. Thank you. Sama-sama. Thank you. Tiring!